Tapi Nabi pernah menyebut, man ra'ani bi manamihi faka annama ra'ani bi hayati. Sesiapa yang bermimpi berjumpa dengan aku dalam mimpinya, maka sesungguhnya dia telah berjumpa dengan aku seolah-olah waktu aku masih hidup. Fa inna syaitan la yatamassalu bi. Syaitan tidak boleh, Allah tidak izinkan syaitan berlakon. Yatamassalu bi, dia nak berlakon sebagai aku, dia tak boleh. Maka maknanya mimpi itu mimpi sungguh. Saya ingat saya bermula dengan cerita mimpi dengan Nabi ini beberapa tahun dahulu. Saya mimpi ada sebuah rumah, tidak besar rumah itu, rumah lama, orang Arab lama dahulu. Dia pintu dia tengah-tengah begitu, rumah memanjang, pintu tengah-tengah, pintu tak besar, tapi pintu rumah itu ada satu tempat duduk macam batu lah tepi pintu. Ramai, dan itu zaman itu zaman sahabat Nabi, dan saya mimpi saya berada zaman tu, zaman sahabat, zaman Nabi, dengan rumah-rumah Arab begitu, rumah yang tak cantik, rumah tu tengah-tengah tepi pintu. Tapi saya tahu bahawa tugas saya pagi itu saya kena tunggu tepi pintu, pastikan orang yang datang tu orang Islam, dan orang yang tak dikehendaki jangan bagi masuk. Dan saya tahu pada kita siapa yang boleh masuk, siapa tak boleh masuk. Saya menunggu, sedar-sedar Nabi sudah ada dalam rumah. Saya tak nampak, tapi tahu Nabi dalam rumah. Dan Nabi ada dalam rumah sahaja, sahabat-sahabat yang tahu terus masuk. Sahabat-sahabat besar semua melalui depan saya. Sahabat besar melalui depan saya. Masuk sampai penuh rumah itu. Nabi mengajar dalam rumah itu. Tapi kerana saya ditugaskan di luar rumah menunggu orang datang, saya tidak masuk dalam rumah dan tidak menjenguk pun muka saya ke dalam rumah itu nak lihat Nabi sedang bercakap. Maka saya tidak nampak Nabi, dengar suara Nabi. Sahabat lalu depan saya masuk dalam rumah, keyakinan saya 100% dalam itu Nabi. Yang datang semua sahabat-sahabat Nabi. Tunggu sampai habis Nabi bercakap, sahabat-sahabat mulai keluar, dan saya pun sedar dari tidur. Penyesalan, mengapa tadi saya tidak hulurkan muka saya ke dalam bilik, ke dalam rumah itu, saya akan nampak Nabi. Tak teringin dekat, kenapa mimpi begitu. Saya tidur balik, minta mimpi semula, minta sambung balik mimpi itu, saya nak masuk dalam rumah itu. Mana mau tidur dah, sampai pagi tak tidur, tidak berjumpa dengan Rasulullah, tapi berjumpa dalam majlis. Saya hanya jadi tukang jaga pintu. Orang yang jaga pintu tak boleh masuk ke dalam, dia tahu bukan makam dia. Tapi tidak mengapa, sebab itu majlis Rasulullah. Dengan berdoa akan mengharapkan ada yang lain pula ada masuk. Tak lama kemudian Allah masih menguji saya. Tapi ini lebih dekat mimpi. Boleh buat umrah bersama dengan Rasulullah SAW. Saya ulang balik dengan tak nak kurang, tak nak tambah. Saya diberi peluang bersama mengikuti rumbungan para sahabat bersama dengan Nabi yang mengetuai rumbungan itu pergi buat haji Baitullah. Maaf saya, pergi buat umrah di Baitullah. Kami sampai rombongan di Mekah.
terus pergi tawaf. Tawaf kudung pun itu, ibadah pun itu. Tawaf, Nabi di hadapan, Rasulullah di hadapan, itu saya nampak, tapi jauh. Pergi di hadapan, tabah-tabah besar, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah, Zubair, Sa'd, Sa'id, Rod, semua di hadapan. Ke belakang, yang ke belakang yang paling comot sekali, yang paling jauh sekali adalah diri saya. Jauh di belakang. Tawaf di hadapan Nabi, sah dah 100% depan Nabi. Yang lain semua sahabat, tapi saya sahabat, tapi saya di belakang sekali. Tapi tawaf, tawaf itu sebab Nabi sudah sampai hampir sekeliling dah, saya di belakang, tapi kena ikut jalan. Tawaf tak boleh ikut tawaf di belakang Nabi ni, sebab dia kepala, saya di belakang. Punya taat tawaf bersama dengan rombongan Nabi, Nabi jadi ketua, saya orang yang paling comot, paling jauh dengan sunnah Rasul, mungkin di belakang sekali, tapi saya tidak balik melihat Nabi yang di belakang saya. Kenapa tidak beralih sedangkan tahu di belakang kita Nabi? Itulah makam. Sampai habis tawaf, jaga daripada tidur dengan tidak melihat muka Nabi. Paling menyesal, kenapalah tak ubah tempat, tak masuk tepi Nabi, kenapa tak balik melihat Nabi. Tapi kalau itulah anugerah sekat itu, berada bersama dengan jamaah ramai bersama dengan Nabi, tak melihat Nabi, apa nak buat? Itulah mungkin bukan ketika, bukan saatnya yang kita patut. Saya pergi buat umrah ni, tak mimpi pergi buat umrah. Sampai di Madinah, pergi ziarah Rasul, bagi salam, dan saya sebut, ya Rasulullah, rindu sangat hati saya nak menemuimu walaupun dalam mimpi. Tolonglah bagi peluang saya berjumpa denganmu, ya Rasulullah. Tidur malam tu mimpi. Mimpi itu pun satu masalah. Mimpi pergi semayang masjid Nabi pun sama yang tadi. Itulah saya faham, itu saya. Tak boleh masuk dalam masjid orang ramai, saya semayang di belakang, di luar masjid. Tapi bukan masjid sekarang, masjid dulu, masjid yang zaman-zaman dahulu. Penuh masjid, saya tak boleh masuk langsung dalam masjid. Pergi semayang, duduk di luar masjid, di belakang orang ramai lah. Sama juga, saya di belakang sekali orang ramai, dengan semua faham Nabi akan menjadi imam semayang, Nabi akan baca khutbah, macam-macam raya, lebih kurang raya ke jemaah, wallahu a'lam. Tapi orang tahu Nabi nak baca khutbah, Nabi nak jadi imam semayang, orang ramai ke semua, penuh masjid, sampai keluar masjid, saya ada sama, tapi saya di belakang sekali. Dengan mengecil diri begitu, tiba-tiba orang ke semua bangun, Nabi nak pergi semayang, dia masuk dari belakang, dia mari di belakang saya, lalu tepi saya. Tapi Nabi tidak tegur saya. Sampai saya tidak terbangun daripada duduk itu.
kerana besar sangat, duduk di belakang, tapi Nabi datang dari belakang lalu tepi saya. Orang lain bangun, saya tidak bangun kerana tidak merasakan begitu begitu berharga saat itu. Saya bangun, tak bangun, Nabi pergi dengan tidak menoleh kepada saya dan terus pergi, dan saya sedar. Makna daripada jauh saya bermimpi duduk di majlis yang tidak nampak Nabi, tapi majlis Nabi ada. Kepada buat umrah yang Nabi jadi kepala, saya tak nampak dia, nampak dari jauh sahaja. Kepada duduk di belakang masjid, Nabi datang tepi saya, memang macam baju dia kena saya, macam begitulah. Dan sah Nabi datang tepi saya, tapi tidak berjumpa. Selang beberapa masa pula, di Madinah juga, buat umrah juga, mimpi saya disuruh masuk dalam kubur Nabi. Saya masuk, ada tangga, lepas dibuka, masuk, hampir boleh pegang Nabi. Tapi orang yang menyuruh saya itu, jangan, tunggu masa lain. Saya keluar daripada kubur Nabi dengan tidak menyentuh, tapi sah saya berada dalam kubur Nabi, mimpi. Kata, bilalah yang boleh saya menghadap, nak melihat sungguh-sungguh Nabi, insan yang begitu rapat dengan hati orang Islam. Nak cerita kepada kemuncak, saya sakit belakang yang tak pernah saya sakit belakang, macam nak patah pinggang. Tak tahu pasal apa, 2-3 hari saya sakit. Kita tak cerita kat orang, tak cerita kat isteri, Allah nak uji saya ni, sakit belakang betul-betul. Tapi malam itu malam yang saya tidak meminta, tidak mendoakan, tidak bersedia untuk berjumpa dengan Nabi. Tapi dia mimpi saya berjumpa dengan Nabi berdepan. Saya mengadu kepada Nabi, saya sakit belakang, susah nak rokok, nak sujud. Nabi datang memeluk saya. Memegang belakang saya. Mengurutnya ke bawah. Macam Nabi sebut kepada saya. Macam itu yang saya berasa, syafaqallah, Allah sembuh penyakit belakang kamu. Saya menangis ketika itu sampai terbawa dalam mimpi saya. Kak jaga saya, saya jaga. Memang saya menangis. Siapalah saya? Siapa Nabi nak peluk saya? Jaga, sakit belakang saya telah sembuh sampai hari ini, dan tak pernah kena sakit belakang. Tapi kerana itu dia dekat sangat saya dengan dia, berdepan sangat,
Saya tidak nampak sangat muka dia, cuma tahu dia pegang saya, peluk saya, pegang belakang saya, saya sembuh. Itu yang saya tahu, tapi tak nampak muka. Bilalah Allah nak jumpakan saya dengan dia berhadapan, boleh nampak. Saya mohon sungguh-sungguh, dan saya sayang, Allah tunai. Saya mimpi Nabi berada dalam sebuah kemah. Kemah itu kemah empat basgi, kemah yang ada kayu palang begitu, tiang begitu. Dia bukan bumbung begitu, bumbung yang itu, tiang begitu, tiang itu. Kemah panjang di belakang. Nabi berada dalam kemah di ujung. Tapi yang dalam tak ramai orang, sebab Nabi nak keluar. So kemah empat persegi panjang, orang tak ramai di dalam, di luar ramai, di luar ramai menunggu Nabi nak keluar daripada kemah itu. Saya berada di depan pintu itu. Saya ulang lagi sekali, dalam kemah itu ada Nabi. Kita tahu, semua orang tahu kemah itu ada Nabi. Nabi akan keluar daripada kemah. Di belakang orang ramai, ramai sangat, sahabat-sahabat ramai semua ada. Tapi saya seorang berada di tengah-tengah pintu itu menunggu Nabi akan keluar, kerana saya akan memakai kasut Nabi. Saya yang jaga kasut itu, dan saya yang akan pakai kasut Nabi. Saya berada di tengah-tengah pintu menunggu Nabi keluar, di belakang para sahabat. Dan Nabi keluar. Suasana bila Nabi nak keluar daripada kemah yang jauh tak nampak, semakin dekat dia nak keluar, perasaan, suara bisikan, suara renungan para sahabat, yang ada yang berselawat, yang memuji, yang apa semua, Rasulullah salam alaihi Rasulullah semua. Saya tergamam, tiba-tiba Nabi telah keluar di hadapan saya. Benar-benar di hadapan saya Nabi, jarak dalam 6-7 kaki begitu. Nabi datang, saya menghadap dia, betul-betul melihat atas ke bawah. Ya Rasulullah, dengan tidak ada orang yang mengganggu saya, tidak orang yang menarik Nabi atau menyekat Nabi, Nabi datang kepada saya. Di bawah kemah itu ada satu kayu palang mengikat tiang itu, yang Nabi kena langkah tinggi dalam sekaki begitu. Bila Nabi nak melangkah itu, selepas saya melihat Nabi depan Nabi, Nabi melihat saya, saya duduk bersila, sebab saya tahu Nabi akan melangkah kayu palang itu, dan kaki Nabi akan letak, akan berada di atas ribaan saya. Saya pegang kaki itu. Lembutnya kaki. Tapi saya sedih pada ketika itu, karena kasut yang nak saya pakai itu amat lusuh, amat buruk. Nampak jahitan dengan tangan, yang Nabi menjahit sendiri kasut itu.
Saya pegang kaki, pegang kasut, saya masukkan kaki dalam kasut. Dan saya berkata pada ketika itu, saya tak nak tambah sikit pun. Saya kata, kasut, kamu lebih baik daripada saya kerana kamu menjaga kaki Nabi. Saya boleh buat apa kepada Rasulullah? Nabi pegang saya, Nabi angkat saya, Nabi sebut kepada saya perkataan yang minta maaflah, saya tak boleh sebut, tapi sempurna juga saya memakai kasut Rasulullah. Kakinya saya pegang, atas riba saya tempat kakinya diletak. Lepas selesai, saya pergi jalan. Nabi keluar kerana orang ramai menunggu. Dan tidak terperi betapa indahnya pengalaman melihat seorang insan sesempurna-sempurna manusia. Pakaian tidak cantik, tidak lawa, tapi amat menarik. Mukanya amat-amat menarik. Wanginya macam terasa sampai lepas bangun tidur pun saya pasti terasa wangi itu. Kenangan itulah yang saya simpan, yang tidak banyak saya bercerita kepada orang.